Mio. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Dynasty Warrior 9 karakter preview part 3. Kalau teman-teman belum nonton part-part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari pertama nih, yang gue belum update ya, Shunyu Mancong udah gue bahas di part-part sebelumnya. Kita mulai dari Chao Xiu. Chao Xiu, C-A-O S-I-U, kalau nggak salah tulisannya, bener ha? Chao Xiu, Chao Snap Nap Nap Piu ya, alias sepuk-upuk. Wow, sekupuk-kupuk dari Chao Pi ya. The Swift and the Gentle Stallion. Wow, namanya aja udah kencang dan gentle. Damn. Okay, when Chao's first race is flight, blah 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 blah. After losing his father at a young age, Chao Chao took him in as a new son. Okay, sudah dianggap anak sendiri oleh Chao Chao ya. Kita lihat full bodinya. Ini full bodinya Chao Xiu, teman-teman, ini adalah karakter baru ya di Dynasty Warrior sebelumnya ada tapi hanya officer biasa. Dan ini sekarang udah jadi special officer. Jadi gini, teman-teman kemarin ada yang komen, mungkin dia baru pertama kali ya main Dynasty Warrior. Jadi gini, kemarin ada yang komen, "Bang, Mancong itu udah ada di Dynasty Warrior sebelumnya, Bang. Kok Abang bilang karakter baru?" Gini ya, kodok ngorek. Maksudnya karakter baru adalah special karakter, teman-teman. Kalau namanya karakter kayak gini, kayak Chao Xiu dari zaman-zamannya PS1, bukan PS1, dari zaman-zamannya Dynasty Warrior 3, PS2 juga udah ada namanya Chao Xiu, cuman sebagai usual officer. Yang dimaksud dengan karakter baru adalah, ini bagi yang nggak tahu ya, bagi yang nggak tahu Dynasty Warrior, itu adalah karakter spesial, karakter yang bisa dipakai, yang bisa kita playable karakter lah ya, karakter spesial lah yang berbeda dari yang lain, spotlight gitu loh. Karakter spesial itu benar-benar di spotlight banget, yang berbeda dari yang lain. Ini Chao Xiu adalah karakter spotlight baru, dan senjatanya apaan tuh? Pedang tebal begitu gile. Satu nggak cukup. Berapa lapis? Ratusan. Gila, ini berapa lapis ini pedang? Gile, koks. Oke, tapi jujur untuk armor segala macam good suit for battle. Justru entah kenapa ya, ini sorry ya untuk fansnya Chao Pi, tapi entah kenapa dia kok kayaknya lebih bijaksana ya muka-mukanya daripada Chao Pi. Mungkin karena cape-nya kali ya. Jangan salah, baju itu menambah karakter loh teman-teman. Menambah apa ya, menambah karakter menjadi lebih kuat. Yang namanya baju itu fashion detail dan sebagainya itu emang penting pada sebuah karakter gitu. Makanya untuk mendesain satu karakter tuh waduh, kalau teman-teman nonton The Dark Knight, desainernya apa, di fashion desainernya tuh untuk Joker gimana caranya supaya terlihat psikopat, itu ada tuh di ininya, behind the scene-nya di YouTube. Dan itu si fashion designer ngomong kostum itu nggak boleh sembarangan karena kostum itu adalah part of the character. Dan gue setuju banget dengan kata-katanya itu. Nggak cuma digunakan di film loh ya, tapi di game pun juga begitu, seperti itu ya. Ibaratnya gini aja, Chao Chao udah horror pakai baju udah kocan, kan karakternya berubah gitu teman-teman. Jadi yang namanya kostum tuh emang menambah karakter menjadi lebih kuat. Nih gue ngeliat dia lebih bijaksana daripada Chao Pi karena cape-nya mungkin gitu, dan mukanya juga sih. Oke, yang berikutnya Shunyu udah, Mancong udah, Su Huang akhirnya salah satu jagoan gue di Wei ya. Profilnya dulu, The Upright Warrior Su Huang praised by Chao Chao as a match to Sun Tzu. Okay. Sun Tzu tuh bapaknya Sun Jian ya. Su Huang's wisdom and courage also earned him a position as one of the 5 generals of Wei. Okay, kita lihat full bodinya. Okay, full bodinya nggak banyak berubah ya, untuk armornya masih aja warna-warna putih aja dari zaman-zaman Dynasty Warrior 5 juga begitu. Kapak nggak berubah, good. Su Huang tuh nggak boleh kalau bukan kapak senjatanya, harus kapak. Ciri khasnya itu kapak soalnya. Ciri khasnya itu soalnya gini, game Dynasty Warrior itu seperti yang gue bilang tadi ya, kostum itu adalah part of the character. Dan senjata di Dynasty Warrior itu adalah part of costume menurut gue. Jadi part of skin lah, skin ibaratnya gitu kalau game zaman now ya. Part of skinnya gitu lah, cocok. Emang nggak boleh ganti, harus kapak. Oke, jujur untuk model suka-suka aja, gue nggak sabar ngeliat jurus-jurusnya. Oke, Su Huang nice. Next, Yujin udah. Chao Ren, oke, ini gue udah ngeliat juga di Instagramnya Kui, jujur agak sedikit kecewa. The Calm Shield, oke, namanya ganti ya. Sedulu tuh namanya dia The Shield of Wei, julukan ya. Nama julukannya tuh bukan The Calm Shield, tapi The Shield of Wei. Oke, Chao Ren, kita lihat full bodinya aja langsung. Oke, ini bukannya ini ya, tapi Chao Ren kok kelihatan agak tinggi ya. Lebih tinggi daripada Dynasty Warrior sebelumnya, apa karena armornya kali? Dan langsingan. Oke, dietnya berhasil. Langsingan loh ini loh. Supa Chao Ren itu kan ciri khasnya kalau dari Dynasty Warrior 5 ya. Dynasty Warrior 5 dan 8 tuh gendut dan pendek kan. Dia di gamenya aja ngomong gitu bahwa I'm a rock. Batu bener-bener batu gede gitu loh, gak bisa dilewatin. Dan senjatanya gue kurang suka jujur aja. Ini gue langsung belak-belakan aja.
Untuk senjata gue kurang suka. Shield of Way, namanya aja Shield atau The Calm Shield apalah pokoknya julukannya. Harusnya emang perisai senjatanya. Entah kenapa gue gak ngerti sih kenapa diganti kayak gini, jujur gue kurang suka. Makanya cawaran di Dynasty Warrior 7, armornya udah keren, senjatanya kayak begini, flail. Entah kenapa, gue gak bilang jelek loh ya. Gue gak bilang jelek, enggak. Bagus, cuman gue gak suka karena gak cocok. Shield-nya tuh udah perfect deh. Dynasty Warrior 5 dan 8 gue paling suka Chaoren karena senjatanya sama shield-nya. Makanya dulu Dynasty Warrior 8 pas keluar Chaoren model sama jurus-jurusnya, wow, pada heboh banget tuh, gue inget banget. Soalnya shield-nya itu balik di Dynasty Warrior 8. Ya jadi begini lagi. Jadi rantai, dimana perisainya gitu. Dia kan terkenal sebagai ibarat kalau game MOBA tuh dia tanker. Dia tuh tanker, dia defense-nya tuh gila-gilaan. He was deeply trusted by his cousin ya. Dia sepupunya nih, Chaoren namanya. Oke, itulah menurut gue, by the way, kalau teman-teman, nah, teman-teman komen di bawah. Menurut teman-teman Chaoren bagusan shield atau rantai tadi? Silakan komen di bawah. Gue open kok. Gue open minded. Gue kalau misalnya menurut teman-teman, "Bang, menurut gue senjata yang rantai lebih bagus daripada yang shield." Loh, ya enggak apa-apa. Silakan komen di bawah gitu. Biar justru kalian komen-komen kalian tuh nanti ya, kalau misalnya gue seandainya ketemu sama si yang buat Dynasty Warrior 9 langsung gue forward, kemprol gitu. Ini menurut market lo, karena teman-teman ini kan user, teman-teman ini kan player Dynasty Warrior. Basically kalian itu marketnya gitu loh, target pasarnya tuh pasti ya player-player. Nggak cuma kalian ya, gue juga ya, karena gue salah satu player Dynasty Warrior gitu. Jadi makanya komen di bawah teman-teman, menurut teman-teman gimana, shield atau rantai gitu untuk Chaoren. Oke, next. Jiashu, oke, karakter paling menyebalkan. The Calculating Strategist. Julukannya cocok. The Calculating Strategist. Jiashu, an excellent strategist, was known for his carefully calculated and highly accurate plan. Although he originally traveled the land to avoid the turmoil, his skills were recognized by Cao Cao when he devised a plan that drove Cao Cao into a corner while in service to Zhang Xiu. Ya, ini udah tau lah, pokoknya intinya Cao Cao ngerekrut dia pada saat kematian Dian Wei. Teman-teman udah nonton kan? Ada tuh di Dynasty Warrior 8 gue yang walkthrough, silakan ada di channel saya. Sambil promo, The Calculating Strategist, kita lihat full bodinya. Oke, untuk full body gak banyak berubah, senjatanya juga senjatanya warnanya doang. Literally warnanya doang. Warnanya tadinya senjatanya hitam atau ungu jadi hijau sekarang. Udah itu doang, sisanya gak berubah. Armornya sama aja dan gak banyak berubah sih. Jiashu itu dari Dynasty Warrior 7, Dynasty Warrior 8 dan bahkan Dynasty Warrior 9 gak banyak berubah. Dan which is gue suka, karakter gue suka. Nah ini pakai sabit gini cocok, karena dia gelap-gelap gimana gitu. Jurus-jurusnya juga jurus-jurus ninja gitu lagi. Ada apa, kaki bunshin jadi 3 musou attack itu. Cocok gitu loh senjatanya, makanya keren-keren aja. Oke, nice. Next, Sun Yu. Oke, the vibrant and gifted advisor. Nih yang gue bilang teman-teman ya, beda Sun Yu dan Sun Yu. Beda nih, kalau Sun Yu yang ini. Ini Sun Yu tuh karakter baru di Dynasty Warrior 8 Empires. Nah ini Sun Yu beda, tapi masih sepupuan ternyata, masih keluarga lah. A strategist who helped Cao Cao pursue his path of ambition. Oke, okay. He was known as the king's gifted advisor. Oh, penasihat ternyata. Selain strategi ya, which is penasihat adalah strategis sebenarnya. Advisor is a strategist for the kingdom gitu loh. Oke, okay, kita lihat. Oh, senjatanya ganti jadi pisau lempar. Oke, okay. Baju untuk jore. Oke, okay. Untuk baju dan helmet gue no comment ya, karena sama aja, nggak banyak berubah. Which is oke aja, bagus aja menurut gue untuk baju dan segala macam senjatanya. Nah, teman-teman silakan komen di bawah lagi. Bagusan pisau apa yang trap gitu, senjata yang Dynasty Warrior 8 Empire itu dia trap gitu, jebakan. Next, Cao Pijang. Oke, udah semua teman-teman untuk yang W ya, itu dia untuk update-nya. By the way, video ini dibuat tanggal 5 bulan 11, 5 November 2017. Jadi nanti kalau ada update-update kedepannya akan dibahas di video-video berikutnya. Oke, sekarang kita ke Wu. Ada update apa lagi? Wow! Xu Shang udah, Cheng Pu udah, Tai Se Che. Oh, muncrat, maaf. The unyielding fighting spirit, Gox, with the belief that the way of the warrior was the true path to fulfilling his duty, he became known for always wielding his blade for what he believed to be right. Oke, siap. Dia nih, dia join ke Wu gara-gara Sun Se dia. Oke, kita lihat full bodinya. Oke, ini. Oke, untuk armor gue suka karena nggak banyak perubahan juga sih. Helmetnya juga nggak banyak perubahan. Cuman ekspresi wajahnya berubah dan senjatanya tetap ya sama, dua gitu, apa, dua twin rods gitu, which is okay, good. Oke, next, Lumang, Uncle Lumang, si paman tuak tapi nggak mau disebut tua dia. Who you calling old fool? Kalau kata si Lumang, the skillful ace. Lumang, viewed by many as a hard worker who often took matters too seriously. Dia orangnya terlalu serius, nggak pernah bercanda. Lumang had a straightforward personality, orangnya belak-belakan.
dan earn him the trust of his peers. Tapi karena bersifat blak-blakan itu, dia jadi dipercaya. Oh, originally a warrior of brute strength, dengan kekuatan fisiknya gokil, he grew into an excellent general with a strength and strategic knowledge. Tapi tapi karena dia semakin belajar, akhirnya nggak cuma kuat tapi menjadi pintar juga. His exceptional skills even caught the eye of his senior Lu Su, who was greatly impressed with his growth. Oh ya, Lu Su belum ada ya, nanti di next video berarti Lu Su. Lu Meng itu jadi anak junior lah, strategis junior sebenarnya. Jadi strategis Wu itu awal-awalnya cuma Zhou Yu, itu yang paling pertama, Lu Su, udah dua itu. Lu Su bawahannya Zhou Yu, Lu Meng bawahannya Lu Su, Lu Xun bawahannya Lu Meng, udah tuh 4 generasi. Oke, senjata masih sama ya, tombak kayak Guan Yu gitu, tapi ada twing, ada muncul pisau di sini tajamnya dikit, which is itu dari Dynasty Warrior berapa ya senjata Lu Meng kayak gini, gue lupa, dari Dynasty Warrior 7 kalau nggak salah. Dynasty Warrior 6 dia masih Dynasty Warrior 5 dia masih tombak gitu. Dan untuk Lu Meng nggak banyak berubah sih ya. Ya masih sama lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mukanya lebih tamvan dikit aja. Dibikin lebih muda dikit lah. Next, Zuran. Mas Zuran, Akang Zuran, a spark that can turn the table. Wow. Seseorang yang bisa memutarbalikkan meja, maksudnya memutarbalikkan meja itu memutarbalikkan situasi, maksudnya turn the table, mengubah situasi. An officer who was a classmate of Sun Quan's. He was promoted within Wu ranks, although young, he distinguished himself as a suppression of a group of mountain bandits during Battle of Ruzukou. Oke, jadi Zuran ini cuma mukanya masih tamvan. Dia jujur, untuk muka ya lebih tampan di Dynasty Warrior 9 jujur aja. Dia karakter baru di Dynasty Warrior 8 Extreme Legend ya. Mukanya dirubah jadi lebih berumur dikit lah. Ini sekarang gua ngeliat dia kayak seumuran Zhou Yu. Jadi muda tapi enggak terlalu muda gitu, enggak terlalu anak-anak. Which is good. Oke, dan senjatanya pun dirubah menjadi apa nih? Tongkat juga ya, tapi tongkat ujungnya ada besinya. Oke. Gue sih jujur bagus-bagus aja ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia sekarang lebih mirip sama Zhou Yu. Cuman ada cumannya nih, di Warrior Orochi, pokoknya segala macam strategis Wu yang berhubungan dengan api itu selalu dia pelakunya. Maksudnya dia yang disuruh Zhou Yu gitu, Zuran ayo. Zuran tuh udah kayak ibarat manusia api lah, udah kayak fireman-nya. Setiap strategi apinya Wu tuh selalu Zuran yang ngelakuin gitu. Makanya dibikin panah api. Jujur kalau untuk senjata, gue lebih suka Dynasty Warrior yang ke-8, yang Extreme Legend untuk Zuran gitu. Oke, next teman-teman, baru silakan komen di bawah, panah api atau tongkat. Oke, next. Oke, next sudah ya. Udah, sekarang kita ke Shu. Oke. Mas Liu Shan. Oke, kita lihat langsung saja. Oke, the successor of benevolence. Much was expected of Liu Shan as the son of Liu Bei, whose compassion and charisma draw together. Oke, seperti yang diharapkan ya, dia anaknya Liu Bei. Orang-orang jadi pada percaya. Cuman, however, tak akan tetapi, banyak yang salah. Karena, however, many mistakenly thought of him as slow and foolish son due to how to act. Tapi banyak orang yang salah mikir bahwa dia tuh orang yang bodoh dan lamban gitu loh, sloppy lah, lola lah. Banyak orang yang salah mengira dia tuh otaknya lamban gitu kan, dan dia tuh bodoh karena kelakuannya. Tapi sebenarnya enggak, sebenarnya tuh he acted only after calmly considering all factors of any situation. Jadi emang bener sih. Kalau teman-teman nanti deh, gua akan mainin juga yang Jin, soalnya sifat sebenarnya dia tuh ada di Jin, di Dynasty Warrior 7 yang cerita Jin, Dynasty Warrior 8 ceritanya yang Jin yang historical, ada sifat sebenarnya Liu Shan. Jadi Liu Shan tuh seolah-olah kayak orang bodoh gitu kan, kalem aja, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya dia mikir situasi. Di saat-saat dia diserang oleh Jin, oleh Sima Zhao, itu adalah di mana masa-masa Shu tuh menjadi miskin banget, kerajaan Shu tuh benar-benar miskin, makanya akhirnya dinyerah ke sisi Majao gitu. Dan ya, kita lihat full bodinya, apakah dia pakai bangku. Konyol juga sih kalau pakai bangku warteg. Oh enggak. Oke, modelnya jujur keren sih. Jujur, di antara Dynasty Warrior 7, 8, dan 9, gue paling suka Liu Shan kayaknya yang ke-9 nih untuk model armornya. Menunjukkan bahwa dia tuh emperor banget gitu. Kalau yang ketujuh terlalu dimanja, makanya bulu-bulu gitu gue kurang suka. Dynasty Warrior 8 masih oke lah, masih suit for battle. Dynasty Warrior 9 keren banget, emperor banget, bagus, gue demen. Pedangnya balik lagi, oh berarti dia senjatanya kayak Dynasty Warrior 7, balik lagi ke rapier ya, senjatanya sama kayak Yuan Shao. Oke, sip, good. Next, Mbah Pang Tong. Oke, the drool genius nickname the Fledging Phoenix. Oke,
Pang Tong was a brilliant military tactician who studied under the same master as Zhuge Liang. Oke, dia belajar ibaratnya satu perguruan sama si Zhuge Liang, makanya geniusnya sama Pang Tong ya. Oke, the drill genius, si genius. Senjat good. Gue jujur aja, gue agak deg-degan juga ngeliat Pang Tong senjatanya berubah, ngeri senjatanya berubah. Ternyata enggak, masih kipasnya bagus, kowe bagus. Karena dia nggak boleh berubah. Dia nggak boleh berubah, ciri khasnya kipas. Dia nggak pakai kipas, culun, pasti culun. Harus kipas ya, maksudnya dia kan emang beda dari yang lain gitu. Sama kayak Tai Seche, karakternya beda dari yang lain karena senjatanya. Pang Tong beda dari yang lain karena kipasnya itu. Good, senjatanya emang nggak boleh berubah. Oke, good ya, Pang Tong so far so good. Armornya juga bagus, jujurnya bagus. Dia jadi kayak peasant gitu ya, kayak rakyat biasa tapi sebenarnya dia genius. Good banget. Ini malah Pang Tong sebenarnya dari dulu bagus semua sih. Dynasty Warrior 5 bagus, Dynasty Warrior 6 gue lupa, Dynasty Warrior 7 juga bagus, Dynasty Warrior 8 juga bagus. Bagus semua Pang Tong untuk desain armor dan bajunya. Oke, next, the troubled strategist. Strategis yang selalu bermasalah. Xu Xu, originally a disciple of Sima Hui, Xu Xu was skilled in military strategies and an expert swordsman. After being involved in a crime for a friend, he was soon arrested. Oh ya, yeah. And then dedicated his life to pursuit rather than sales, bla 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 bla. Ya, yeah. The trouble strategist, ya, strategis yang selalu bermasalah. Ya, yeah, teman-teman nonton aja, silakan walkthrough gue yang way. Ya, yeah. Di situ ada Xu Xu, dia direkrut dengan Cao Cao karena emang anak-anak muda yang masih suka labil lah, galau, labil lah gitu bahasa Indonesianya, yang bahasa gaulnya. Oke, okay. Armornya jujur keren-keren aja. Cuman pedang sekarang senjatanya, oke. Okay. Pedang ya. Mungkin Xu Xu bisa jadi udah bukan jagoan gue lagi, asik. Nggak, jujur, Dynasty Warrior 7, Empires, dan 8 itu Xu Xu tuh jagoan gue, karena jurus-jurusnya itu loh, jurus-jurusnya tuh Assassin's Creed banget. Udah gitu pakai hood, ada senjata rahasianya kan yang kayak laser gitu, pedangnya megangnya kayak assassin gitu, keren banget. Makanya Dynasty Warrior 7, Empires, dan 8 tuh gue suka bener sama karakter baru ini, si Xu Xu ini. Cuman kalau jadi pedang, waduh, jurus-jurusnya nggak ada jurus ngilang-ngilangnya dong, musuhnya nggak keren lagi dong. Jadi kayak caw-caw dong ya gitu. Nah, tapi nanti kita lihat gameplaynya kayak apa. Gue belum lihat nih gameplay, katanya ada ya di YouTube ya, gue belum lihat gameplaynya ya gitu loh teman-teman. Kalau soal pakaian sih gue rasa pasti ada deh hoodnya gue, tapi bukan pakaiannya, pedangnya itu gue kurang suka, entah kenapa lebih suka yang dulu. Lebih suka yang lama gue. Oke, next, the prodigy descended from the dragon, Zhuge Liang. Oke, anak didiknya sang naga, Zhuge Liang. Oke, senjata sama, good, armor juga main, dia emang gak banyak berubah. Senjatanya aja berubah dulu, Dynasty Warrior 5 cuma tombak biasa, Dynasty Warrior 7 ganti jadi double spear gini, which is oke-oke aja, gak banyak berubah lah. Sip, oke, good. Si siapa tadi, Jiang Wei ya, Akang Jiang Wei. Next, the dragon's Zhuge Liang's wife, Bini Zhuge Liang, Nyonya Yue Ying, wife of Zhuge Liang, daughter of Wang Chengqian. Oke, she choose to fight away to support her husband and execute his strategist. Oke, kita lihat langsung aja full bodinya. Kalau untuk muka cantik-cantik aja, cuman model rambut berubah dan senjatanya ganti, teman-teman. Oke, ini senjatanya baru lagi nih. Bukan blade bow, bukan senjatanya Dynasty Warrior 5, malah tombak. Tombak kayak lumpeng ini. Tombak kayak Guan Yu gitu, tapi ada twing, ada ujungnya gitu, ada di bawahnya sini. Waduh. Pertanyaan gue simpel aja, kenapa kalau emang mau tombak, kenapa nggak balikin kayak dulu? Dynasty Warrior 7 atau Dynasty Warrior 5, which is senjatanya yang apa? Sabit gitu, tapi tombak gitu, tombak sabit gitu. Kenapa nggak kayak gitu aja? Why? Kenapa mesti ganti kayak begitu? Aduh, Yu Ying kenapa ya nih desainer senjatanya? Nggak, kalau emang maksain tombak, kan jadi gini, Dynasty Warrior 8 Empires itu teman-teman, Yu Ying tuh ganti senjatanya. Dia jadi panah-panah di tangan gitu. Kayak apa, kayak Assassin's Creed Black Flag persis. Kayak senjatanya Edward Kenway, bowgun tapi di tangan gitu. Cuman, ya kalau emang mau tombak kembali tombak, kenapa nggak kayak Dynasty Warrior 7 aja? Itu ciri khasnya gitu, tapi yaudahlah. Oke, untuk armor, ini gue... Gua entah kenapa, bukannya nggak suka ya, beda antara nggak suka sama nggak cocok nih, beda menurut gue nih, nggak cowboy banget. This is totally American shit bro, seriously, this is Western stuffs, ini American Western gitu banget, gox, Red Dead 2 Redemption banget. Apa jangan dia kerja sama Rockstar kali ya untuk muncul di Red Dead jadi Easter egg, seriously, sepatu boots ya kan, lihat dong, sah, cowgirl, gox. Gokil, smoking hot.
Cuman gini, ini here's the issue ya. Yu Jing itu adalah ilmuwan, teman-teman. Dia tuh dia menciptakan senjata-senjata yang belum pada masanya, literally ya genius at her times gitu loh. A total genius at her times. Makanya Zhuge Liang jatuh cinta sama dia karena otaknya. Dia tuh ilmuwan sebenarnya, kayak setengah Albert Einstein gitu lah. Penemu ilmuwan. Cocok makanya di Dinasti Warrior 8 tuh bajunya itu memberitahu bahwa gue tuh ilmuwan, but don't underestimate my strength gitu loh, seolah-olah memberitahu gitu. Pakai sarung tangan lah, itu kan ini banget gitu loh, nerd but strong gitu. Dinasti Warrior 8 still perfect, paling perfect menurut gue Yu Jing Dinasti Warrior 8. Dari senjata, kostum, dan sebagainya Dinasti Warrior 8. Untuk model rambut, jadi pendek di depan gitu tapi dikuncir belakangnya, oke aja. Ya, jadi berubah sih, menurut gue itu aja sih. Yu Jing menurut gue jadi berubah. Dinasti Warrior 9 ini gue liat karakternya malah jadi badass gitu, jadi tomboy. That's the perfect word. Jadi tomboy badass gitu. Dia she's not a nerd. Ini karakternya jadi bukan nerd sama sekali ini. Goks. Oke. Itu menurut gue sih untuk Yu Jing. Kalau dibilang jelek apa enggaknya ya, gue belum bisa bilang juga karena gue belum liat gameplaynya. Tapi kalau menurut gue still, kalau emang maksain mau tombaknya balik, kenapa nggak kayak di yang kelima atau yang kedelapan, itu aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman, menurut teman-teman, bang gak, gue nggak setuju sama abang. Menurut gue bajunya seksi bang, gokil, keren, cocok untuk perang. Silakan komen di bawah gitu kan. Atau senjatanya tombak juga cocok-cocok aja bang. Silakan komen di bawah. Oke, next, Kerajaan Jin. Ini tadi gue liat di awal ya, Xin Xianying. Oke, nih. Oke, jujur, honest, the truth. Gue seumur-umur jagung belum pernah denger yang namanya karakter Xin Xianying. Karena satu ya, emang gue gak mempelajari lebih dalam gitu sih soal sejarah tiga kerajaan Cina. Tapi gue belum seumur-umur jagung belum pernah denger namanya Xianying. Xin Xianying ya, Xianying. Jangan digabung, Xin Xianying. Xin Xianying, Xian strip Ying gitu loh. Usahakan ya teman-teman, jangan digabung. Xianying, jangan. Xin Xianying, a vigilant and wise woman, wanita yang sangat bijaksana. Goks. Oke, okay. Ini teman-teman, the daughter of Xin Pi of Wei. Oke, okay. Kakaknya dari Xin Chang. Oke, okay. The older sister to Xin Chang. Oh, Xin Chang berarti karakter baru lagi nih, bau-baunya nih kayaknya nih, si Xin Chang ini. And aunt, tante siap. Tante, muka muda gini, tante siap, mukanya muda banget. Gue kira umur 20 ternyata sudah tante suwe. Aunt to Yang Hu, oke, tantenya Yang Hu. Kepintaran dia dan observant nature save her family from threats. Emang udah sifat dasarnya dia observant, dan karena sifat dasarnya dia telah menyelamatkan dari berbagai macam ancaman tuh, from threats from numerous time. Oke, okay. Ini adalah karakter baru dan ternyata Jin, teman-teman ya. Damn girl, gila tak. Gini aja deh, kan udah tante ya. The paha dude, kenapa sih nggak ditutupin gitu sampai dengkul celananya gitu. Kowe pinter nih, sekali lagi nih gue ngomong ya teman-teman ya. Wei, Dinasti Warrior 9 ini, dia Kowe ini targetin fans-fans lama dari Dinasti Warrior 5 serta merekrut wibu-wibu dan otaku, ya kan? Ceprut, yang suka waifu-waifu tuh apalah itu artinya gue gak ngerti sampai sekarang. Walaupun ada yang komen, bang, waifu itu istri hayalan apalah, pokoknya gue gak ngerti. Gue suka anime, gue nonton karena ceritanya dan gambarnya, titik. Itu yang gue dan Bang Tara nonton dari dulu gitu loh. Sampai sekarang gak ngerti apa itu otaku, wibu, waifu. Ya silakan lah, mungkin kalau teman-teman bisa gue jelaskan di bawah, nanti gue baca lagi ya. Pokoknya yang gue kemarin baca, waifu katanya istri hayalan. Istri hayalan? What the fuck? Gue sampai sekarang nggak ngerti sih. Oke, jadi kenapa jadi bahas waifu? Jadi intinya adalah, iya, Kowe itu ngebalikin fans-fans lamanya dan ngerekrut, ya itu, pecinta-pecinta anime yang, ya, istri-istri hayalan tadi, apalah pokoknya itu, kayaknya gitu-gitu loh, dari cara-cara model-model. Soalnya jujur aja, yang gue liatin kok, mukanya semuanya baik tante-tante, tetap muda gitu loh. Gimana ntar Zhang Chunhua? Gawat. Zhang Chunhua sampai muda juga sih, kacau aja. Bininya si Mayi sih, kacau. Asli kacau. Oke, okay. Ini adalah full bodinya dan senjatanya dong. Gok, senjatanya kapak loh. Kayak Xu Huang tapi kapaknya lebih kecil. Keren, jujur senjatanya keren. Armornya juga keren, cuman ya nggak tahu ya kalau teman-teman, mungkin kalau menurut teman-teman, bang keren bang, pahanya kelihatan gitu. Cuman kalau gue sih nggak, tetap not, lagi-lagi alasannya not suit for battle gitu loh. Ininya keren nih, sayapnya keren nih, sayap apa buntutnya gitulah, apalah ini namanya, sayapnya keren. Armor di sampingnya keren. Ini kemarin ada yang komen, bang maksud lo armor di samping untuk lo linci apa bang? Gue nggak ngerti sama sekali. Nih dia dijawab sama Xin Xian
Ying. Ya, ini dia. Nih, armor ini maksud gue. Untuk lu linki nih, armoran di samping. 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 Itu. Ini dia nih armoran. Armor samping udah bagus. What the fun? Kenapa mesti mamer paha begini sih? Aduh, kurang tweet gitu. Kayak dikit. Ya, amplop. Koe, koe. Bener-bener dah. Targetin marketnya pinter. Pinter. Pasti gue yakin nih. DLC-nya armornya copot. Liatin aja. Pinter koe nih. Mulai pinter. Ntar bentar lagi jubah mandi kali. DLC kostumnya. Orang-orang pada beli. Dan gue yakin orang-orang pada beli gitu loh. Aduh, koe, koe. Ya, oke. Okay. Anyway. Ya, begitulah. Ini karakter baru Shin Xian Ying. Apakah dia... ternyata dia sudah tante-tante ya. Tantenya Yang Hu. Dan gue gak pernah denger. Dia Wei ya, obviously. Dia Wei, cuman berarti kalau dia tante-tante kan dia tua ya. Berarti dia mungkin dia dari zaman-zamannya Wei kali. Mungkin dari zaman-zamannya Cao Pi udah ada kali nih si Xin Xian Ying nih. Xin Xian Ying, sorry. Xin Xian Ying. Ya jadi kayaknya sih dari Wei deh. Dari Wei terus lanjut ke Jin gitu. Nah, nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Di game play, aduh gue gak sabar banget mainin ini game, sumpah. Kemarin udah ditis-tis gitu sama Koe, ayo muncul loh di PS4, Xbox One, dan juga di PC harinya berbarengan. Jadi udah gak ada perbedaan hari lagi. Cuman gue beli di mana ntar gue gak tahu, kita lihat. Oke, next! A young officer chasing the shadow of a hero. Wen Yang, I am Wen Yang, son of Wen Qin. Come, face me! Wen Yang, son of Wei officer Wen Qin. Dia jadi terkenalnya karena rebel kalau nggak salah. Dia rebel dan kemudian battle for recognition of those of the great Zhao Yun. Oh, oke, okay, siap. Kemampuannya diakui oleh Zhao Yun. Gox. Oke, okay, kita lihat Wen Yang. Untuk muka nggak banyak berubah ya. Masih aja sama. Oke, okay, ya. Senjatanya ganti. Oke. Okay. Wen Yang armornya good. Ini good. Nggak banyak berubah. Helmnya juga nggak banyak berubah. Kayak di Nasi Warrior 8. Sama senjatanya. Cuman senjatanya Sun Se sama... sama siapa ya? Zhou Cheng. Senjatanya Sun Se sama Zhou Cheng. Ya, kita lihatlah nanti apakah lebih bagus dari tombak. Cuman kalau gue entah kenapa lebih seneng dia lempar lembing sih. Lempar tombak gitu ya. Cuman nanti kita lihat apakah lebih bagus atau enggak. Oke, okay, next. A stubborn man. Manusia yang sangat keras kepala. Zhuge Dan. Dari Dinasti Warrior 7. Dia karakter Dinasti Warrior 7 yang baru ya. Baru sejak Dinasti Warrior 7 maksud gue. Dan emang keras kepalanya ampun. Nah, saya minta dikeplak-keplak-keplak. Minta ditampar gitu loh. As a member of Zhuge family, while Zhuge Liang was a dragon and Zhuge Jin was the tiger, a young officer was jokingly called the dog. Oh, the hard work he get high reputation. Jadi Zhuge Liang keluarga ya sebenarnya satu keluarga sama Zhuge lah pokoknya. Zhuge Liang dikenal sebagai naga, terus ada Zhuge Jin dikenal sebagai macan. Dia dikenal sebagai guguk. Aduh, tapi akhirnya dia gain high reputation for service to Wei. Dia cuman keras kepalanya itu emang ditunjukin banget sih di Dinasti Warrior 8 juga ditunjukin. Senjatanya kembali ke kipas akhirnya. kayak Dinasti Warrior 7 berarti senjatanya. Oke, okay, armor enggak banyak masalah, gue oke aja. Kalem-kalem aja dan mukanya lebih keras kepalanya kelihatan, rasanya pengen tampar 5 kali aja kiri kanan gitu kan. Oke, okay, tapi justru bagus. Kalau karakter ini dia ditulis gitu ya, ini orang karakter keras kepala dan mukanya nyebelin. Bagus. Kalau sampai ada orang kesel sama muka dia, berarti dia berhasil. Si pembuat desainer mukanya itu, desainer karakter desainernya, karakter desainernya berarti berhasil. Kalau sampai ada orang kesel sama dia, gitu. Oke, okay. Ya senjatanya balik sebagai kipas. Jujur, jurus-jurus di kipasnya waktu itu gue nyoba di Dynasty Warrior 7. Bagus-bagus aja sih, sama aja nggak ada perbedaan lah. Oke aja. Gitu, oke. Okay. Dia kalau nggak salah senjata di Dynasty Warrior 8 pentungan deh. Pentungan gitu lah pokoknya. Oke, okay, itu dia untuk Jin teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Xin Xian Ying, karakter baru. Uhuy. Apakah dia lebih cantik dari Wang Yuan Ji? Gila, ini makin lama kerajaan Jin makin wibu semua. Apalah itu, pecinta anime lah pokoknya. Apalah pokoknya, nyerempet-nyerempet anime lah. Selama ini gue pikir wibu itu menyerempet-nyerempet anime gitu. Bener gak sih? Gak tahu deh. Kalau salah mohon dibetulkan. Oke, next adalah Orders. Yaitu cuma satu karakter yang nambah. Chen Gong, Master Yue Jin, Master Lu Bu. The double-sided joker. Emang bener, si muka banyak nih. Oke, okay, untuk baju gak banyak berubah ya. Sama kayak di Nasi Order 8, senjatanya berubah. Senjatanya jadi sama kayak Jiasu. Ya, itulah kira-kira teman-teman. Oke, itulah untuk cara karakter preview part 3, teman-teman. Thank you banget udah nonton. Dan ini video ini sekali lagi dibuat tanggal 5 November 2017. Kalau nanti ada karakter baru, pastinya sih, bukan kalau lagi. Pastinya ada karakter baru banyak yang belum keluar kok. Ini yang di order Meng Huo sama Zhu, sama bininya si Zhurong belum ada. Terus di Jin juga masih banyak. Zhang Chun Hua belum ada.
apa bininya si Sima Yi. Mungkin ada karakter baru lagi kali. Ya pastinya ada lah, nanti akan dibahas di video-video berikutnya. Itu aja teman-teman, thank you banget nonton. Jangan lupa untuk like, untuk supportnya, dan juga untuk komen di bawah gimana menurut teman-teman senjatanya, kostumnya si Xin Xian Ying. Gimana menurut teman-teman senjatanya, modelnya, apakah menurut teman-teman, bang, gue setuju bang, dia terlalu muda, harusnya mungkin kalau tante lebih tua kali karakternya kayak Zhang Chunhua. Silahkan komen di bawah. Oke, sampai ketemu guys di video-video berikutnya. High five.